Selamat siang semuanya. Silakan duduk. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Jadi kita akan membahas rapat kali ini tentang penjualan kita yang betul drastis. Baik, pertama saya memberikan data keuangannya. Jadi kalau dari segi finansial, pemasukan kami terus menurun, Pak. Konsumen memberikan review bahwa harga tidak sesuai dengan rasa dan kualitas. Ini disebabkan juga karena ekspansi bisnis yang terlalu cepat, contohnya dengan adanya beberapa franchise yang dibangun. Hal ini mungkin juga memicu penurunan pendapatan. Oke, jadi bisa ada yang menjelaskan kenapa pendapatan kita menurun dan gimana cara memperbaiki pendapatan kita yang menurun tersebut? Menurut saya, Pak, kita harus mengkaji ulang harga dari makanan-makanan kita karena banyak feedback dari pelanggan yang bilang kalau makanan kita ini terlalu mahal. Jadi nanti saya akan mempres harga bahan baku agar modal menurun, tetapi keuntungan penjualan setiap produk tetap sama. Menurut saya, pendapatan di warung kami bisa menurun drastis itu karena yang pertama karena pengunjungnya pasti berkurang. Terus yang kedua menurut saya itu adalah kurangnya inovasi dari perusahaan kami sih, Pak. Kita juga bisa mungkin berkolaborasi dengan brand-brand yang satu tujuan sama kita agar exposure-nya juga naik. Terus bisa juga menariknya konsumen karena adanya produk baru. Terus untuk meningkatkan pemasaran menurut saya bisa melalui media sosial dan juga sana kita ada produk baru kita bisa masarinya melalui baliho-baliho kayak franchise yang lain. Pak, izin saya menambahkan pendapat saya. Oke, silakan. Kalau menurut saya sendiri, penurunan dari konsumen kita itu nggak mau membeli produk kita itu karena salah satunya mungkin efek dari pandemi dan ada beberapa menu utama kita yang dihilangkan dari menu produk kita sekarang. Salah satu contohnya adalah cream drinking monster dan chinchilla monster sendiri. Dan menurut saya sendiri untuk bisnis kita ini pada awalnya memang didesain untuk menjadi tempat nongkrong yang aman dan nyaman bagi semua para pengunjung kita yang kita targetkan kepada para pelajar ataupun mahasiswa atau para pekerja di rentang usia sekitar 18 tahun sampai 35 tahun dengan biaya atau gaji sekitar mungkin 2-4 jutaan begitu. Jadi kalau menurut saya untuk meningkatkan penghasilan dari produk kita, kita mungkin bisa menyusun ulang strategi kita, strategi pemasaran kita dari kita memunculkan produk-produk lama kita yang populer-populer tersebut dan kita juga bisa menjual produk kita untuk lebih murah lagi agar menarik kembali peminat konsumen-konsumen kita. Kalau misalkan dari produk yang populer itu kan mereka mencari itu dari sebelum-sebelumnya mereka protes kan itu dihilangkan. Jadi mungkin kita bisa memunculkan kembali dengan iklan atau pemasaran yang menarik mereka kembali. Dan juga menurut saya Pak, kita harus lebih meningkatkan pelayanan kita terhadap pelanggan lebih baik lagi agar pelanggan nyaman datang ke rumah-rumah kita. Dan juga kita dengan cara kita lebih ramah gitu ke pelanggan, kita lebih interaktif ke pelanggan, kita ada ngobrol gitu, jadi ya pelanggan bisa nyaman gitu di kita ya, dan bisa datang lagi gitu ke di lain hari gitu ke orang-orang kita. Berdasarkan feedback dari pelanggan yang saya dapatkan, banyak yang komplain dari pelayanan kita yang lamban dan kurang memuaskan. Menurut saya, permasalahan pelayanan ini disebabkan karena kita terlalu cepat untuk ekspansi, sehingga mengakibatkan sistem pelayanan yang tidak memuaskan dan kurang maksimal. Oleh karena itu, kita harus memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada para pegawai dan mempersiapkan pelayanan yang matang baru kita bisa memulai untuk ekspansi. Baik, terima kasih atas saran yang kalian berikan. Saya menerima saran kalian semua. Untuk kedepannya, saya harap semua yang kita bicarakan pada hari ini akan diterapkan kepada perusahaan guna menaikkan omset penjualan kita semua seperti dahulu. Oke, yang saya tangkap mulai dari inovasi pemasaran targeting kita dan juga memunculkan kembali produk best seller kita itu harus diterapkan untuk kedepannya.
Baik, kita tutup rapat pada kali ini, pada hari ini ya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih. Terima kasih.